Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel Mama Kembar Asan Ihsan. Di video kali ini saya menerima tantangan pencucian pantat wajan ya teman-teman. Ini yang gosong seperti ini, kerak tahunan juga. Jadi ini wajan punya mama mertua saya. Ini jarang dicuci bagian belakangnya mungkin ya teman-teman. Wajan ini sangat besar, berdiameter kurang lebih 30 cm ada nih kayaknya. Nah, saya mau coba cuci dulu yang bagian belakangnya ini dengan cara yang seperti biasa untuk menghilangkan arang-arangnya terlebih dahulu teman-teman dengan air sabun biasa. Dan apakah ada perubahan? Yuk kita lihat sama-sama ya teman-teman. Saya gosok-gosok menggunakan sikat kawat. Keseluruhannya saya gosok-gosok dan saya bilas. Hasilnya seperti ini, sudah lumayan bersih saat diusap. Itu tangan saya tidak menjadi hitam, tapi ini tinggal kotoran-kotoran yang membandel aja. Langsung aja saya bikin ramuannya, yaitu dari sunlight dan juga citron ya teman-teman. Bebas sunlight ukuran apa aja, yang penting saya pakai yang warna hijau dan juga citron. Di warung terdekat ada yang harganya 3.000. Sediakan wadah, tuang sunlightnya secukupnya saja. Karena ini keraknya cukup membandel, saya gunakan setengah dari citron ini ya. Siapkan peralatannya, ada amplas kayu, sikat kawat dan juga sikat gigi bekas. Mula-mula campuran tadi diaduk-aduk saja secara langsung, lalu dioles-oleskan menggunakan sikat gigi bekas ke seluruh permukaan wajannya yang berkerak hitam-hitam. Dioles-oles seluruhnya sampai merata ke seluruh wajannya ya teman-teman. Sudah dioles seluruh permukaannya, sikat dengan amplas kayu. Ini saya salah belinya yang kecil teman-teman. Saran saya beli yang agak lebar sedikit dan sedikit kasar untuk memudahkan pada saat menggosoknya ya teman-teman. Saya bilas, hasilnya sudah mulai ada perbedaan dibanding sebelumnya teman-teman. Ini sudah ada beberapa yang mulai terlihat bersih, tapi masih ada hitam-hitam yang membandel. Jadi ini nanti akan saya ulangi lagi pengolesannya teman-teman, supaya hasilnya lebih maksimal. Saya oles-oles lagi ke permukaan yang masih hitam-hitam pekat, lalu nanti digosok-gosok lagi teman-teman. Cara ini saya ulangi terus kurang lebih ada 4-5 kali sampai benar-benar hasilnya itu sangat bersih ya teman-teman.
Dan hasil akhirnya saya rasa sudah cukup seperti ini. Tuh, nampak lebih bersih dibanding awal sebelum dicuci, teman-teman. Ini kalau dicuci dengan sabun biasa tidak akan bersih seperti ini loh. Wah, tuh kan jadi bersih banget wajannya. Ini gede banget wajannya ya, teman-teman. Jadi membutuhkan ekstra saat menggosok-gosoknya. Oke, teman-teman, sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman.